water there. Yeah. That's why that did. So if you have water on the floor, is it like a barrier? Yep, you can stop the fire coming. So rumah ini juga rumah keluargaku yang kita sewa ke tamu. Tapi yang positifnya nggak ada yang kenapa-napa. Dari laporan masih awal-awal gini, katanya semua apinya berasal dari ada orang bakar-bakar sampah di tanah kosong sebelah. Nyebar. Hey, look, my kids just came back. Hi, guys. So, ini rumah kita. Dan ini tanah kosong sebelah yang apinya berawal. Morning, guys. This is the house yang kebakaran. Itu rumah kita. Itu kamar Sarah. Itu kamar Jason. So, as you can see, dekat banget semalam ke rumah kita. And now abis berapa jam-jam kita panik-panikan lari sana lari sini, api di mana-mana. The kids dibawa pergi ke rumah teman. The dogs are okay. Now we benar-benar baru duduk. So we're in the other side now. That's our house just there. That's our wall just there. Just making sure there's no more flames on this side. I got my trusty assistant with me. Ini dari ibu ini. Jadi ini orang-orang PLN lagi ngecek-ngecek terakhir ini konsulat. Mudah-mudahan kita aman lah malam ini. So after a very nice dinner, we came home to fire next door, tetangga kebakaran pas sebelah rumah kita, beda 1 meter. Konslet semua, anak-anak langsung dilariin ke depan. So, berterima kasih banget to all the tetangga-tetangga sama pemadam kebakaran. They did a very good job. Rumah kita sih untungnya selamat, ada bakar-bakar dikit di luar, tapi at least our house is... So, buat kalian yang nanya, ngasih aku info, you guys are right, memang benar. The fire was there, pas di belakang kamar anak-anak. And hasil tadi mereka basahin rumah kita, semua basah, dalam juga basah, biar apinya tadi nggak menjalar ke sini. And masih ada orang PLN and it's like meja makan. Aku bersyukur karena anak-anak tadi berhasil dilariin. Mbaknya yang ke dalam kamar karena lihat api. Masuk kamar anak-anak and it was already very hot katanya, but they were sleeping.